Selamat malam. Kali ini saya akan membuat komparasi dua buah senter. Ini senter kepala, semuanya harganya rata-rata di bawah 50 ribuan. Yang ini isi dua mode dia. Ini yang untuk fokusnya dan ini untuk lampu pijarnya. Saya membuat komparasi lucu-lucuan aja. Ini membandingkan terangnya lampu keduanya ini. Ini yang ini agak fokus dia. Nanti saya akan coba di membuat perbandingan ke suasana yang gelap. Kebetulan sekarang juga lagi mati listrik dan bagus untuk pengetesan lampunya. Pertama saya akan coba dulu yang ini. Saya akan menyorotnya dengan posisi keledang saya ini, kumpung ini gelap juga. Saya matiin dulu lampu kameranya. Nah, kalau menurut ini fokus dia membentuk lingkaran seperti ini. Kalau dia tambah fokus lagi dia akan mengecil seperti ini. Dan di sana terlihat fokusnya jauh, ini bisa fokusnya. Kalau dia ditarik ke bawah dia akan membijar seperti ini. Cahayanya agak redup dia. Nah, kalau ke bawah ke lantai seperti ini. Ini bisa tambah fokus. Seperti ini. Dan membijar. Itu untuk yang model ini. Senter yang model ini, yang isi satu balon. Kemudian ini untuk yang ini, yang isi dua mode lampu. Ini lampu mode yang atasnya, ini nggak bisa diatur, ini cuman dia lebih terang daripada yang senter yang tadi, yang satu mode lampu. Ini yang senter kepala ini. Ini yang mode atasnya yang fokusnya satu, dan ini yang dua, ini memijar dia memanjang seperti ini, seperti lampu neon. Nah, kalau di sana nggak kelihatan, ini ke lantai seperti ini. Dan untuk yang fokusnya seperti ini, fokusnya dia ke sana. Bisa fokus seperti itu. Ini kebetulan di ladang ini. Seperti itu.